Step pertama, kocok 140 gram mentega dingin dengan kecepatan yang rendah. Kocok sampai sedikit lembut. Masukkan 60 gram icing sugar. Masukkan 60 gram brown sugar. Dua cubit garam. Kocok lagi dengan kecepatan yang sedang. Jika adonan yang tadi sudah tercampur rata, selanjutnya masukkan satu buah telur. Kemudian kocok lagi dengan kecepatan yang tinggi, tetapi jangan kocok terlalu lama. Adonannya sudah tercampur rata, sekarang saatnya memasukkan bahan-bahan keringnya. Masukkan 70 gram tepung kue. ...150 gram tepung serbaguna, ...5 gram tepung maizena, masukkan 3 gram baking soda, bahan-bahan keringnya udah masuk semua, sekarang tinggal diaduk aja pakai spatula sampai semuanya tercampur rata. Nah ini udah tercampur semua, sekarang tinggal masukin almond slice-nya, di sini aku pakai 130 gram. Masukkan juga 130 gram chocolate chips. Aduk-aduk lagi deh sampai tercampur rata. Kalau sudah tercampur rata, tutup adonannya menggunakan plastik wrap dan masukkan ke kulkas selama 30 menit. Nah ini udah 30 menit di dalam kulkas, selanjutnya tinggal dibentuk aja. Cetakannya di sini aku pakai yang kayak sendok takar buat kopi gitu, yang ukurannya kecil. Tapi kalau kalian mau ukurannya lebih besar, boleh gunakan cetakan atau scoop yang lebih besar juga. Kalau udah, tinggal dipipihin aja deh adonannya. Di sini aku tambahin lagi coklat chipsnya di bagian atas adonan supaya nantinya jadi lebih cantik. Selanjutnya tinggal panggang di suhu 180 derajat Celcius selama 15-20 menit. Nah ini kuenya udah jadi. Jangan lupa cookiesnya di resting dulu atau ditunggu dingin sebentar sebelum dimasukin ke dalam toples supaya nantinya nggak melempem.